Halo Barudak, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai. Seperti biasa kita Honor of Kingan lagi. Di video kali ini kita bakal masuk ke segmen bongkar skin. Dan ya, kali ini ada 6 skin yang bakal Mang Ujai tunjukin ke kalian semua yang punya efek tebal dan juga paling dinantikan untuk perilisannya di Honor of King Global. Nah, buat kalian yang penasaran, simak terus videonya. Dan buat kalian yang cari tempat top up murah, aman, dan juga terpercaya, kalian bisa langsung top up di lapakhuda.com dan jangan lupa pakai kode promo smoker97 guys. Oke, yang pertama di sini kalian bisa lihat poster awalnya. Di sini ada space art dari skinnya Dian Wei. Nah, ini adalah skin Dian Wei. Kalian bisa lihat space artnya kayak siluman yang menyeramkan gitu. Untuk tagline-nya sendiri di sini legend, harganya 1688 token ya. Untuk footage-nya Mang Ujai ambil dari Honor of King China dan ini kita nantikan untuk perilisan di versi globalnya. Oke, buat kalian yang penasaran untuk entrance-nya, ini dia guys, entrance animasi videonya Wanchai. Nah, efeknya tebal banget guys. Kalian bisa lihat ini menyala kayak ya ada unsur apinya, elemen apinya gitu. Dan keren banget, dan kapaknya ini bersinar kayak gini, rambutnya menyeramkan lah kayak ini ya, kayak siluman guys. Nah, seperti ini dia. Buat kalian yang penasaran sama efek-efek skin ini di King Rift, kita langsung review guys. Nah, oke Barudak, di sini kita udah masuk di King Rift dan kita bakalan review skin pertama kita ya, yang ya ini punya efek tebal dan juga kita nantikan untuk perilisannya di versi global. Ini dia untuk skin Dian Wei-nya, Wanchai terbaik ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada idle animasinya juga ya, dan kita bakalan spill juga untuk efek recoil-nya terlebih dahulu. Anjir, menyala gini guys, kayak ada lava gitu ya. Magma gitulah, pokoknya ada unsur apinya. Ais, terbaik, menyala gini guys ya. Terus ini dia untuk skill dari efek-efek skinnya gitu ya. Ini mulai dari basic attack-nya. Nah, basic attack-nya kalian bisa lihat menyala gini guys, munculnya api gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus ini dia untuk skill satunya, dia dapat apa ya, tambahan movement speed, dan kalian bisa lihat efeknya tebel banget. Kalau kita gebukin ke musuh, anjay, lihat nih guys. Nah ya, pas menyerangnya juga keren. Set ya, terus muter muterin kapaknya ya, senjatanya. Anjir, menyala ya. Dan skill 2-nya. Widih, mantapnya memang. Nah, kalian bisa lihat ini dia menyala-nyala gini ya. Ini kalau misalkan kena musuh. Tuh, lihat guys. Ini benar-benar salah satu skin yang memang nantikan juga. Nah, buat kalian yang setuju, kalian bisa komen aja di bawah guys. Terus dia ini ya, ultimate-nya juga keren. Kalian bisa lihat. Nah, ultinya tuh kayak gimana ya? Tuh, loncat. Terus ada efeknya juga keren. Tuh, lihat efeknya tuh ya bener-bener apa ya, magma banget. Terus ini kalau misalkan apa ya, kayak khodamnya tuh, khodamnya keluar, lihat bayangannya dari si Dian Wei-nya ya. Keren banget guys. Tuh, anjir, pokoknya ini adalah salah satu skin yang memang tunggu-tungguin karena punya efek tebal. Dan juga ya, ini Dian Wei apa ya, meta di build tank juga sekarang gitu ya, sebagai jungler ya. Itu dia untuk skin yang pertama guys. Nah, kita lanjut ke skin yang kedua yang kita bakalan review, yang punya efek tebal dan paling dinantikan untuk perilisannya di global. Ini adalah skin Dun Tinta. Nah, jadi skin Dun Tinta ini maksudnya gitu ya, ini baru rilis di server Cina yang kita harapkan juga bakalan rilis secepatnya di Honor of King Global. Nah, karena punya efek yang tebal itu guys. Nih, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah untuk entrance animasi videonya. Ini entrance-nya aja udah keren gini guys, lihat. Anjay, tengil banget gitu ya kelihatannya si Dun-nya. Lihat karakternya tuh beda banget kayak Dun biasanya gitu ya guys ya. Nah, ini kodamnya harimau putih guys, pokoknya kalian bisa lihat nanti gitu ya. Ini efek dari entrance-nya ada udah keren ini, apalagi dari efek skin-nya. Anjay, memang. Kita lihat dulu ya. Untuk sekelilingnya kalian bisa lihat, anjay terbaik pokoknya Dun Tinta ini gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke King Rift untuk kita lihat efek-efeknya. Oke Barudak, kita udah di King Rift lagi dan kalian bisa lihat penampakan dari Dun skin Tinta. Ini dia, idle animasinya keren banget. Lihat dia bawa pedang yang memang pedangnya itu kayak elemennya tuh kayak kristal gitu, es gitulah guys ya.
Kita lihat dulu efek recoilnya. Anjir, efek recoilnya sekeren ini. Terus dia ada punya kodam tadi yang Mamang bilang itu adalah harimau putih, guys. Mau bodas, anjay. Terbaik ya, guys ya. Ini dia untuk cara jalannya kayak gini. Terus kita bakalan lihat efek-efeknya. Nah, ini ada animasinya juga sekeren itu, guys. Ya, jadi pas dia jalan itu ada kodamnya yang mendampingi dia. Nah, ini dia si Maung putihnya, guys. Nah, ini untuk basic attack-nya, guys. Anjir, terbaik ya. Ada efek tinta hitam dan juga kristal atau ya apa ya, kayak sejenis kristal gitu, guys ya, sinar-sinar gitulah. Nah, terbaik. Terus skill satunya slice, kalian bisa lihat kayak cengkraman tangan gitu untuk pertama. Terus ini kita kalau pakai yang kedua kalinya, pas kedua kalinya ngehantam gitu musuhnya kena efek knock up dan juga ada si Maungnya nih, kalian bisa lihat tuh, jadi kayak ada efek tangan gitu, guys. Terus ini kalau kita hempaskan lagi tuh ada Maungnya ya nih, tuh kayak hempasan tangan ya, kayak gitu kan tuh. Kalau kena musuh ini otomatis si skill satunya bisa kita pakai lagi untuk ngebabu 6 ya, kayak gitu, keren. Skill duanya Mamang, skill duanya ini dia. Widih, dia dapat shield yang lingkaran shieldnya di sidunya itu keren banget. Di atasnya ada suaranya juga, ada raungan dari harimau putihnya tadi gitu ya. Keren banget, guys. Nah, lihat guys, anjay, terbaik ya. Terus ini dia untuk ultinya yang ngeluarin, biasanya ngeluarin kapak gitulah ya yang ada tambangnya. Anjir, menyala Mamang. Ada Maungnya ya. Tuh, pokoknya ada unsur kodam si harimau putihnya, guys. Anjir. Baik banget, guys. Itu dia untuk efek recoil atau efek dari skin Dun Tinta ya. Kita lanjut ke skin yang ketiga, guys. Oke, kita lanjut ke skin yang ketiga. Di sini ada skin Lee Sin yang kita harapkan ya, banyak banget yang menunggu kehadiran skin Lee Sin ini rilis secepatnya di versi global. Ini dia untuk space artnya, keren banget. Kita bakalan langsung reveal aja untuk entrance animasi videonya. Anjay, jadi dia kayak lagi di pegunungan es gitu ya, guys ya. Wah, ada longsoran gitu ya. Anjir, menyala, guys. Nah, siapa yang di sini suka pakai Lee Sin, apalagi Lee Sin-nya Lee Sin Racing gitu ya, mode racing, mode ngabret. Nah, keren banget. Anjir, kalian bisa lihat ini efeknya berapi-api gitu, padahal dia lagi di salju gitu ya, di es gitu, guys. Nah, ini ada berubah gini, guys. Jadi ada mode biru dan merah tadi gitu ya. Yang kalian bisa lihat kayak ada hodamnya tuh, kayak hodam apa tuh di belakangnya, kayak monster harimau atau apalah, pokoknya keren banget, guys. Ya. Nah, ini dia untuk skin Lee Sin. Buat kalian yang penasaran efeknya, kita langsung bongkar di King Rift, guys. Oke, jadi ini dia untuk penampakan dari skin Lee Sin yang banyak banget dari kalian yang nungguin skin ini rilis di versi global. Ini udah ada idol animasi yang kerennya juga. Terus pertama di sini kita bakalan lihat dulu efek recoilnya. Anjay, efek recoilnya kalian bisa lihat dia kayak lagi kemah gitu, bikin api unggun disemur sama si peliharaannya tadi gitu, guys ya, jadi es, jadi beku. Nah, ini untuk mode ngabretnya atau mode racingnya, mode merahnya ya, kayak gini. Nah, kayak gini kita bakalan lihat untuk basic attack-nya terlebih dahulu. Nah, basic attack-nya, guys, kalian bisa lihat ini menyala-nyala, bersinar-sinar pokoknya. Oke. Nah, terus ini skill satunya. Nah, skill satunya yang anti CC gitu ya, dapat tambahan movement speed-nya yang benar-benar tebal gini, kerennya. Ya, efeknya tuh keren, guys. Nah. Terus skill duanya, ini dia untuk skill duanya. Anjir. Lihat, guys. Jadi ada si hodamnya tadi, guys, tuh. Ada efeknya kristal gitulah pokoknya ya, tuh. Nah, kan anjir, bayangannya pokoknya keren banget. Terus ini dia untuk skill 3 dari mode merahnya. Damn. Hai. Ya, jadi kayak ada salju gitu, kristal yang pecah. Pas pecah tuh musuhnya kena efek knock up ya, tuh. Tuh, terus ada loncatan dari harimaunya gitulah, pokoknya binatang peliharaannya tadi. Nah, terus kita transform ke mode kuningnya nih, ya. Nah, anjir, ada apa ya? Ada harimaunya tuh berubah. Kalau tadi kan efeknya tuh kayak es gitu ya. Sekarang tuh berubah jadi ini, guys. Apa jadi api gitu, guys. Lihat nih untuk cara jalannya. Jadi Great Sword-nya lah ya. Tuh. Edan pisan, guys. Keren banget, guys. Ini untuk basic attack-nya. Lihat. Nyala gini, guys.
efeknya tebal ini guys ya. Mantap. Terus ini dia untuk skill 1 yang recharge-nya, anjir kayak kebakaran gitu guys. Terus ini pasifnya. Woi. Lihat pasifnya aja. Dia nembakin apinya. Setelah apinya selesai gitu ya, itu ada kodam dari harimau yang merahnya guys modenya. Tuh, mantap guys ya. Jadi mode api lah, bukan mode merah. Terus ini dia untuk skill 2-nya. Anjir. Lihat, skill 2-nya aja keren guys. Jadi skill 2-nya tuh kayak apa ya tuh? Kayak ngelempar gear gitu guys. Ya, 4 kali kan? 2, 3, 4 tuh. Terus pasifnya. Nah, itu dia. Terus ini dia untuk skill 3-nya. Woi. Serem guys, pokoknya kalau ketemu ini skin, lihat pas dilepas. Pas dilepas tuh kayak ada singa yang ngaum gitu ya. Si lisinnya tuh berubah jadi singa ngaum. Tuh. Terus pas kita keluarin, apinya keren banget guys, anjir. Edit pisan guys. Terbaik guys. Lihat. Ini kalau kita transform lagi ya ke mode ngabret. Anjir, mode ngabret, mode racing ya. Nah, itu dia guys untuk efek dari skin lisin ya. Kita lanjut ke skin yang keempat. Oke, ini dia untuk skin yang keempat yang banyak banget dinantikan sama kalian untuk rilis secepatnya di versi global. Ini adalah skin dari Mai Shiranui. Untuk tagline-nya sendiri di versi Cina ini adalah skin flawless gitu ya, dan keren banget pokoknya. Nah, ini untuk space art-nya udah madep banget, dan kita bakalan langsung lihat untuk entrance animasi videonya. Ini dia. Ih, diamik banget. Jadi kayak di mini games gitu ya. Tekken gitulah, mini games gitulah guys, pertarungan ya. Biar musiknya keren. Mantep banget pokoknya guys ya. Ini tuh bener-bener keren banget guys. Nah, ini dia tuh kayak apa ya, kayak magic gitu ya, punya kartu, terus ada mobilnya juga. Pokoknya efek dari pas dia spawn itu dia bisa jalan naik mobil gitu guys, keren pokoknya. Nah, ini dia untuk entrance animasi videonya ya. Sekarang kita bakalan langsung masuk ke King Reef untuk melihat seperti apa efek dari skin flawless dari Mai Shiranui ini guys. Jadi ini dia untuk skin yang kelima. Ini adalah skinnya Yao, yang dimana ini bener-bener lagi meta-metanya Yao Tank gitu ya, di ranked. Ini dia untuk space artnya, ini keren banget. Jadi dia juga punya hodam gitu guys ya, kayak apa ya, kayak siluman harimau putih atau apa. Pokoknya kalian bisa lihat space artnya udah sekeren dan setampan ini. Kita bakalan lihat untuk entrance animasi videonya. Untuk tema dari colornya itu lebih ke ungu gitu ya. Dan kalian bisa lihat tuh kayak apa ya, singa yang terbang gitu, punya sayap dia tuh guys. Nah, ini dia kayak di langit gitu, dan efeknya ada petir-petirnya gitu ya. Anjay. Nah, okay, ini dia untuk entrance animasi videonya, keren banget. Kita bakalan lihat seperti apa efek dari skin ini di King Reef guys. Oke, di sini kita udah di King Reef lagi, dan kalian bisa lihat penampakan dari skin legend atau apalah, pokoknya tagnya memang kurang tahu, tapi kayaknya legend gitu ya. Kalian bisa lihat penampakannya, idle animasinya udah setampan ini. Kita bakalan lihat dulu untuk efek recallnya. Nah, ini dia kayak ada di pegunungan, ada petir-petir, dan juga ada si kodamnya tadi guys, edan. Nah, ini dia ya, kita bakalan lihat untuk efek-efek dari skin si Yao ini, mulai dari basic attack-nya. Anjir, kalian bisa lihat bersinar-sinar dari tebasan pedangnya si samurainya gitu ya, kayak ada efek petirnya juga ya. Itu dia untuk basic attack-nya. Kita lihat untuk skill satunya. Nah, skill satunya emang kayak tipis banget, cuman kalian bisa lihat nanti guys. Nah, jadi ini dia untuk pas pasifnya dia penuh gitu ya, itu kan ke enhance basic attack-nya ya. Kita bakalan spill dulu untuk kita kumpulin stack-nya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini dia untuk pasifnya nyala ya. Bentar, kita lihat. Nah guys, cet, anjir. Jadi pas keempatnya, nah ini kan ya, cet, anjing mana sih. Nah itu dia guys, pas pasif dari ke enhance basic attack-nya tuh jadi kayak ada raungan gitu ya, dari si harimaunya gitu guys. Nih guys, tuh. Pokoknya keren banget tuh ya. Terus ini dia untuk skill 2-nya. Tuh, skill 2-nya keren ya. Set.
tuh kan dari kiri ke kanan ya. Nah tapi kalau misalkan ke penuh ultinya apa penuh pasifnya itu kan jadi apa ya, jadi ke dari kanan ke kiri terus ngasih efek knock up juga kan. Tuh, anjir menyala ya kan dari skill 2 nya terus skill 3 nya yang bisa teleport balik ke 2 detik sebelumnya. Anjir keren banget guys, lihat guys tuh. Nah ini kalau misalkan ultinya atau pasifnya belum penuh tuh, jadi ada lingkaran doang. Tapi kalau penuh kayak gini ya, kita penuhin dulu nih ya, penuh. Ada si harimaunya guys, terbaik pokoknya guys tuh. Mantep ya. Itu dia untuk skin yang kelima, ini adalah skin Yao. Kita lanjut ke skin terakhir atau skin yang keenam yang punya efek tebal yang kita harapkan bakalan rilis secepatnya di versi global. Oke, ini dia untuk skin yang keenam yang di sini di video kali ini Mang Ujay bakalan review yang dimana punya efek tebal dan juga kita harapkan bakalan rilis secepatnya di versi global gitu ya. Ini adalah skin Hanshin, salah satu hero yang lagi meta juga gitu ya, pakai build tank gitu ya. Ini adalah Hanshin, kalian bisa lihat untuk splash artnya udah sekeren ini. Ini adalah kayak Magic Group series gitu. Untuk tagline sendiri kalau nggak salah ini flawless, kalian bisa lihat ini keren banget ya. Buat kalian yang penasaran efek entrance-nya, ini dia. Nah, kayak gini dia kayak apa ya, kayak planet gitu guys ya. Tadi kayak ngegenggam planet. Widih, terbaik ya. Gear tombaknya atau spears-nya itu keren juga. Nah, ini dia untuk skin dari Hanshin flawless. Anjir ngeri gini guys, lihat kalian bisa lihat guys, ngeri banget coy. Kita bakalan lihat ke King Rift untuk kita review efek dari skin ini guys. Ya oke, barulah di sini kita udah di King Rift dan kalian bisa lihat penampakan dari skin flawlessnya Hanshin. Ini keren banget pokoknya, ada idle animasinya, ada efek pas dia respawn, kalian bisa lihat nih ya. Nah jadi dia tuh kayak naikin apa ya tuh, kayak pertama naik gitu ya, terus dia bergelantungan gitu. Ini keren banget guys ya, untuk apa ya penampilannya kalian bisa lihat nih, idle animasinya juga keren, dia kayak terbang gitu melayang ya. Ini keren banget pokoknya. Ini kita bakalan lihat dulu untuk efek recoilnya guys. Efek recoilnya aja sekeren ini, tebel banget guys. Anjay madep ya guys ya. Kita bakalan lihat untuk efek-efek dari skill-skillnya ya. Ini mulai dari basic attack-nya. Anjir basic attack-nya aja udah keren gini. Nah tuh pas dia pasifnya ya, kuning set, terus ke knock up musuh. Terus kita bakalan lihat untuk efek dari skill satunya, ini dia set. Anjir. Nah jadi kayak ada sayapnya gitu guys, lihat ya. Tuh jadi kayak dia tuh kayak ada sayapnya gitu, kayak terbang tuh ada sayapnya tuh, mantep banget guys. Ya set, tuh set. Anjir, terus skill 2 nya Mang. Nah ini dia untuk skill 2 nya tuh, jadi kayak ada Pegasus atau sayapnya gitu guys. Nih tuh ya, tuh. Terus ini kalau kita basic attack, anjir nyala gini guys, lihat guys, tebal pisan ini mah guys. Tuh ya medetnya. Oh terus ini kita bakalan lihat untuk ultimate nya ya, ultimate nya kayak gimana Mang. Ini dia guys. Anjir lihat guys, tebal pisan coy, lihat. Oh ini kayak ada apa ya, bulak balik gitu guys tuh. Anjir terbaik pokoknya guys. Nah oke, jadi itu dia untuk keenam skin yang bisa Mamang tunjukin ke kalian semua punya efek tebal dan pastinya ini kalian banyak berharap besar gitu ya. 6 skin ini bakalan rilis secepatnya di versi global guys. Terima kasih banget nih buat kalian yang udah nonton. Mang Ujay mau ingetin buat kalian yang cari tempat top up murah, aman dan juga terpercaya, kalian bisa langsung top up di lapakkuda.com. Jangan lupa pakai kode promo smoker97 nya, untuk linknya ada di deskripsi guys. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.